bisa semangat atau pergi sekolah setiap hari ya. Iya ya. Ya, sebelum pelajaran kita mulai, Buraya di sini ingin mengajak kalian untuk belajar membaca ya, mengenalkan huruf-huruf ya. Coba sebelum kita mulai ini bunyinya apa? Bunyinya apa? Bunyinya apa? Sudah hafal semuanya kira-kira ya? Apa semuanya? Akan cerita. Huruf apa ini? B. Huruf B. Nah, di sini Buraya mempunyai cerita yang bagus sekali tentang huruf B. Ya, dikenalkan ya. Ini tinggal di kota Balikpapan. Bani suka bermain basket. Pada hari ini, Bani bermain basket bersama Bulan dan Bima. Bani bermain basket dengan baik. Bani memantulkan bola basket ke lantai berkali-kali. B, 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 B. Bani mengoper bola basket ke Bulan ke lantai. B, 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 B. Akhirnya bola basket kembali ke tangan Boni. Boni memantulkan bola basket ke lantai berkali-kali. Bani berhasil memasukkan bola basket ke dalam jaring. Bani, Bulan, Bima, dan teman-teman mereka bersorak gembira. Buraya ingin mengingatkan kalian kembali. Dalam cerita Bani bermain basket, apakah masih ingat siapa saja tokoh dalam cerita itu tadi? Siapa? Yang pertama? Bima. Yang pertama? Boni. Kalian siapa lagi? Setelah Bani ada siapa? Bulan. 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 Kita tulis Bulan. Ben, benda kipatis berpeng hanyu lari jagat saki sini tinggi daratan arum gandanyo. Mbak S, kemudian Mbak
menjadi satu.